Kelompok Houthi Yaman saat ini terus menebarkan ancaman ke kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju ke Israel. Sementara Amerika Serikat mengaku kesulitan menyerang posisi Yaman untuk menghadapi ancaman tersebut. Pengakuan ini dilaporkan surat kabar Amerika Serikat Wall Street Journal yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat Gedung Putih. Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat, salah satu kesulitan dalam menyerang posisi Houthi adalah karena banyak sistem persenjataan mereka yang bergerak tidak statis. Sejak pertengahan bulan November 2023, Houthi melancarkan 24 kali serangan ke kapal-kapal dagang di Laut Merah. Hal ini seperti laporan dari seorang pejabat Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah.